Bengkuang merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia. Selain rasanya nikmat, manfaat bengkuang bagi kesehatan juga tidaklah sedikit. Mulai dari melancarkan pencernaan, hingga menjaga kesehatan jantung dan otak. Bengkuang atau Pacir Hizus SPP dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai campuran rujak. Selain rujak, bengkuang juga nikmat bila dikonsumsi secara langsung. Terlepas dari rasanya yang menyegarkan karena banyak mengandung air, bengkuang ternyata juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kandungan nutrisi bengkuang. Bengkuang terkenal akan kandungan seratnya yang cukup melimpah. Dalam setiap 100 gram bengkuang, terdapat sekitar 4,9 sampai 5 gram serat dan kurang lebih 40 kalori. Jumlah serat ini sudah setara dengan 10-15% dari kebutuhan serat harian orang dewasa. Di samping serat, masih ada sejumlah nutrisi lain yang dimiliki bengkuang dan juga penting bagi kesehatan Anda. Berikut ini adalah beberapa nutrisi yang terkandung dalam 100 gram bengkuang. Vitamin C, 20 mg. Protein, 0,7 gram. Karbohidrat, 8,8 gram. Kalsium, 12 gram. Magnesium, 12 gram. Kalium, 200 mg. Fosfor, 18 mg. Zinc, 0,16 mg. Selain beberapa nutrisi di atas, bengkuang juga mengandung vitamin A, vitamin B6, dan zat besi dalam jumlah yang sedikit. Beragam nutrisi yang telah disebutkan sebelumnya, membuat bengkuang baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Berikut ini adalah manfaat bengkuang yang penting bagi kesehatan tubuh. 1. Melancarkan pencernaan. Salah satu manfaat bengkuang yang utama adalah melancarkan pencernaan. Pasalnya, serat pada bengkuang bisa membuat tinja lebih lunak dan mudah bergerak melalui saluran pencernaan. Selain serat, nutrisi lain yang terkandung dalam bengkuang dan juga bermanfaat untuk melancarkan sistem pencernaan adalah air dan inulin. Menurut penelitian, kandungan inulin pada bengkuang mampu meningkatkan frekuensi BAB hingga 31%. 2. Menjaga kesehatan jantung. Kandungan serat di dalam bengkuang juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Asupan serat yang tercukupi dapat menghambat penyerapan dan mengurangi jumlah kolesterol, sehingga baik untuk mengatasi kolesterol tinggi. Efek bengkuang terhadap penurunan kolesterol ini dapat mencegah terjadinya pembentukan plak atau penyumbatan pada pembuluh darah jantung. 3. Mencegah dehidrasi. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bengkuang kaya akan kandungan air. Sekitar 85% bengkuang terdiri dari air. Oleh karena itu, konsumsi bengkuang tak hanya mengenyangkan, namun juga dapat mencukupi kebutuhan cairan tubuh sehingga Anda tercegah dari dehidrasi. 4. Menguatkan imun tubuh. Bengkuang mengandung antioksidan, seperti vitamin C, yang berperan menangkal paparan radikal bebas. Selain menangkal radikal bebas, kandungan vitamin C pada bengkuang juga bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga membuat Anda tidak mudah sakit. 5. Meningkatkan fungsi otak. Meski dalam jumlah kecil, kandungan vitamin B6 dalam bengkuang ternyata memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan. Vitamin ini mampu membantu otak dan saraf untuk bekerja lebih baik. Vitamin B6 juga membantu tubuh memproduksi sel darah merah dan mengubah protein menjadi energi. Selain itu, kandungan serat dan karbohidrat kompleks dari bengkuang juga baik untuk menjaga kelancaran aliran darah pada otak. 6. Menurunkan berat badan. Jika Anda tengah menjalankan program menurunkan berat badan, Anda dapat menambahkan bengkuang ke dalam menu diet Anda. Pasalnya, kandungan kalori pada bengkuang tergolong relatif rendah, yaitu hanya sekitar 40 kalori dalam setiap 100 gramnya. 7. Baik untuk bakteri di usus. Bengkuang mengandung banyak inulin, yang merupakan serat prebiotik. Prebiotik adalah zat yang dapat digunakan oleh bakteri di dalam tubuh dan menghasilkan sejumlah manfaat kesehatan. Meskipun sistem pencernaan tidak dapat mencerna atau menyerap prebiotik seperti inulin,
Bakteri di usus dapat memfermentasi mereka. Diet tinggi prebiotik dilaporkan dapat meningkatkan populasi bakteri baik di usus dan mengurangi jumlah bakteri tidak sehat. Penelitian telah menunjukkan bahwa jenis bakteri di usus dapat memengaruhi berat badan, sistem kekebalan tubuh, dan bahkan suasana hati. Mengkonsumsi makanan prebiotik juga baik untuk meningkatkan pertumbuhan jenis bakteri yang dapat menurunkan risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan penyakit ginjal. 8. Baik untuk kesehatan kulit. Antioksidan dalam bengkuang bermanfaat untuk mencegah efek buruk radikal bebas, termasuk pada kulit. Salah satunya adalah penuaan dini yang ditandai dengan kulit keriput. Untuk manfaat ini, bengkuang bisa juga digunakan sebagai bahan masker alami untuk menjaga kesehatan kulit wajah. 9. Membantu penurunan berat badan. Bengkuang adalah makanan padat nutrisi. Umbi ini mengandung banyak nutrisi menyehatkan tapi tetap relatif rendah kalori. Bengkuang juga kaya akan air dan serat, yang dapat membantu Anda kenyang lebih lama. Bengkuang juga mengandung serat inulin prebiotik, yang telah dikaitkan dengan penurunan berat badan dan terbukti berdampak pada hormon yang memengaruhi rasa lapar dan kenyang. Oleh karena itu, makan bengkuang mungkin tidak hanya akan meningkatkan jenis bakteri usus yang membantu penurunan berat badan, tetapi juga dapat membantu merasa lebih kenyang setelah makan. Dengan kandungan serat dan karbohidrat kompleksnya yang tinggi, bengkuang juga dapat membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Efek ini membuat bengkuang dianggap baik untuk membantu menurunkan berat badan. Selain beberapa manfaat di atas, tanaman umbi ini juga mampu mengendalikan kadar gula darah dan mencegah terjadinya resistensi insulin. Bengkuang memang dapat dikonsumsi secara langsung tanpa perlu dimasak. Namun, penting untuk diingat, pilihlah bengkuang dengan kualitas tinggi dan pastikan telah dikupas dan dibersihkan dengan sempurna agar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Bila Anda memiliki kondisi medis tertentu, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter gizi agar Anda bisa mendapatkan arahan yang tepat jika ingin memasukkan bengkuang ke dalam menu sehari-hari. Melihat angka kandungan gizi di atas, bengkuang dapat dimasukkan ke dalam daftar makanan ramah berat badan karena rendah kalori dan gula. Sementara itu, bengkuang dilaporkan mengandung juga sejumlah kecil vitamin E, tiamin, riboflavin, vitamin B6, asam pantotenat, kalsium, fosfor, seng dan tembaga. Jangan lupa tekan subscribe channel YouTube Abu Khalid Al-Fatih. Jangan lupa tekan subscribe channel YouTube Abu Khalid Al-Fatih.